Aduh, kamera cantik boleh nggak? Review makanan yang cuman rasanya. Gimana kak? Kok gimana pak? Pulang makan. Ini kok menurut saya recommended ya. Bisa ngajak keluarga saya dan keluarga anda juga di Tunaris. Tempatnya di Ulele, memang tempat kuliner dan salah di sekeliling itu ada warung kopi, taman bermain. Salah satu ciri khas di sini adalah Indomie tuna crispy. Jadi rasanya gimana pak? Rasanya lezat dan enak, kita coba. Tumbarnya itu rasa banget. Apa kayak ketumbar ya? Oh. Ya, silakan dek. Boleh cicipi. Oke. Okay. Oh ya. Minta yang crispy satu. Eh, kalau kirim semua videonya. Dah. Biasanya kita sering makan di warung-warung Aceh itu sambal udang. Ternyata di Tuna Resto ini punya sambal tuna yang rasanya itu melebihi sambal udang di warung-warung Aceh lain. Saya baru pertama kali merasakan sambal tuna. Dan ingin saya habiskan satu porsi ini. Sambal tuna ini mantap tuh. Minta kembang sedikit. Oke, terima kasih.